Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mereview sedikit mengenai satu jenis tumbuhan yang ada di depan saya. Ini adalah jenis tanaman hias dan kebetulan ini tumbuh liar di hutan ini teman-teman. Kemungkinan dulu ada orang yang membuang umbinya ke sini, kemudian tumbuh banyak di sini. Jadi cukup banyak pertumbuhannya. Untuk nama daerahnya atau nama jenis tumbuhannya ini adalah Sri Rezeki, teman-teman. Sri Rezeki atau juga yang biasa menyebutnya dengan nama bunga beras tumpah. Jadi kalau kita lihat daunnya berwarna bercak-bercak seperti ini, seperti ada berwarna putih, kemudian dasarnya berwarna hijau. Jadi seolah-olah seperti beras yang tumpah. Jadi persebarannya cukup banyak, teman-teman, kalau kita ketahui jenis Aglaonema ini termasuk jenis tumbuhan yang bisa tumbuh di mana saja, baik di tempat yang agak lembab maupun tempat yang cukup panas. Kalau kita lihat lingkungan di sekitar sini, ini kebetulan di bawah naungan pohon, teman-teman. Di bawah naungan pohon dengan kelembapan yang barangkali cukup tinggi. Jadi tumbuhan ini juga sangat subur di sini. Jadi semakin dipangkas, kalau kita lihat di belakang saya ini, semakin dipangkas batangnya, semakin banyak tumbuhannya yang ada di sekitarnya. Karena potongan dari stek yang dipotong itu bagian besarnya akan tumbuh menjadi pertumbuhan yang semakin banyak dan semakin banyak. Jadi steknya semakin dipotong akan tumbuh. Tunas-tunas yang sudah dipotong akan mudah tumbuh, teman-teman semuanya. Nanti akan saya tunjukkan betapa banyaknya Aglaonema ini, Aglaonema Sri Rezeki ini. Di sini cukup banyak karena kemarin habis ditebas, habis dipotong, ini arealnya dibersihkan, rupanya malah pertumbuhannya semakin banyak. Jadi salah satu yang bisa digunakan untuk perkembangan jenis Aglaonema ini adalah dengan cara steknya. Jadi dipotong batangnya, stek batang atau pucuknya bisa dipotong dan langsung ditanam, sudah biasanya langsung hidup. Untuk lebih jelasnya saya akan mengambil gambarnya, teman-teman semuanya. Kalau ada barangkali teman-teman yang sudah memiliki bunga ini dan sudah berbunga, nanti bisa sharing kepada saya, karena di sini saya lihat belum ada bunganya. Ini masih muda-muda pertumbuhannya dan daunnya masih sangat segar-segar, teman-teman semuanya. Ini adalah Aglaonemanya, Aglaonema Sri Rezeki. Jadi seluas ini, teman-teman semuanya. Ini karena kemarin habis ditebas, saya semakin dipotong, bekas potongannya itu semakin tumbuh dan semakin banyak, teman-teman. Ini kebetulan saya bersama teman saya, kawan berburu ke hutan biasa, kawan jalan-jalan. Itu potongan anu kan ya? Iya. Mata tunasnya. Ini. Mata tunasnya. Berarti setiap setiap mata tunas akan ada ruas, akan tumbuh pucuk-pucuk baru. Ini banyak sekali potongan-potongannya ini. Wih, mantap. Waduh, rapat sekali ini kalau kalian nih. Rapat sekali ke sana tuh, teman-teman. Wis, jadi kebun Aglaonema ini. Kebun Aglaonema. Tidak disengaja rupanya jadi taman di sini nih. Teman-teman semuanya, ini adalah jenis Aglaonema, yaitu Sri Rezeki atau beras tumpah. Jadi kalau kita lihat nih, batangnya cukup tinggi, teman-teman semuanya. Dan ini batang yang belum di stek. Ini dari batang aslinya, teman-teman. Dan ini di bagian bawah. Ini dari tumbuh dari batang yang sudah dipotong. Kalau kita lihat, ini adalah bekas potongannya, jadi gampang sekali tumbuhnya. Dari bekas potongan langsung tumbuh ke anakannya, tumbuh ke atas, teman-teman.